Idza akala ahadukum ma jama'atin wa syabi'a fala yarfa yadahu hatta yarfa al-qaumu fa innahu yukhjilu jalisa. Jadi etika makan bersama. Idza akala indal menalikane dahar sapa ahadukum usala sijine sira kabeh ma jama'atin sertane kelompok wong akeh sak nampan wong pitu ngene teng pondokan ayo pitu-pitu sak nampan ageng niku orang tujuh sering di pondok punya ini sering zaman masak-masakan ayo makan dan sahur niku gratis gitu kan ayo makan kok ternyata seseorang ini makan bersama pas di pertengahan sudah kenyang wa syabi'alan warq sapa hadukum yo cok moro nyengkre koncone dikeki sisa-sisa witi entek ditinggal nyengkre kari belunge wala yarfa mongko cok ngangkat sapa hadukum ya tau ing tangane ahadukum cok ngatek se dewange tengok-tengok mbok mangane tapi puluhane cilik-cilik mergo wis suara hatta yarfa'a sehingga ngangkat sebuah kaum-kaum sehingga sampai pada orang-orang berdiri semua baru ikut berdiri karena ketika dia berdiri lebih awal fa'inna mengusak teman ahad yuk jilu iku ngisin no sebuah ahad jali sawu im koncolu guni ahad akan memberikan kesan yang buruk kepada orang yang ditinggalkan. Konjungan harus ngatek kafe dulu, sih muangan yang kelabuan paling liane. Kan maksudnya ada kesan. Mengenai termasuk terima tamu gitu, dan terima tamu nih ngejak tamu nih do, di melok, do. Monggo, pasang, imbu, sampai manganin gue makan, mungkin kuatah. Gentamu ni kacangnya telas. Oh, ibu, parah ni timbuk. Oh, jauh dintak nuri sek ni di. Maam. Nenek tamu nulis kewarakan, nulis angkat tangan baru. Dintak nuri baru. Anak tuan rumah mungkin nudo sarang-sarang. Tambah muda cain dok. Mac sidik dok. Tamu nak kacangnya muda tak kei? Isin. Kata ibu, tuan rumah makan sidik. Aduh, kata pak ini. Isin tamunya itu, isin. Ngoten etika yang ngoten sampai tamunya senang. Termasuk orang Arab itu sangat merasa malu ketika tidak bisa menghormati tamu. Beda kali Jawa. Nek wong Jawa tamunya diparingi nedo, entek bagus, ya. Bersih, oh bagus iki santri temenan iki, gak mau bandir. Tapi ini Arab buat ini. Ketika ini gua utamu ini nedok, kok sampai entek ini izin. Kaya gak isok ngekak izin lebih. Tadi ini nedok, wakeh, kumata, sak. Kalau mau gede, wong 6. Wong 3, wong kali. Jadi ini sampai gak entek baru. Oh, aku ini bener-bener memuliakan tamuku sampai mangan gak entek. Nah, gini. Nah, gak ada entek, malah izin. Seakan-akan tidak bisa menghormati tamu. Ini bedanya. Jadi nek makan bersama jangan berdiri dulu sebelum teman-temannya berdiri karena akan menimbulkan kesan kayak teman yang terlambat berdiri itu dia kelaparan, kurang makan, kurang gizi. Tapi kalau kali konco kula niku mereka berkomitmen wis pokoke mangan bareng kadek konco-konco ngadek kabeh. Aku ambil sama nojo ngatek kecuali tak entah. Dia lebih mudah Mekah ngatek ke barang akhir dia. Usaha ada ngatek apa ni? Supaya kau oleh ngatek nak tering habis. Nak kante kak santri. Nante berarti kelaparan. Nada apa ni? Maju salam mundur. Rawang rawatake ing kelade sebab bayaku membayaki. Jadi ini etika
makan bersama nampanan atau nopo lah sami gak ada kan undangan mantenan makannya sambil berdiri prasmanan. Jadi makan sambil berdiri tidak baik, tidak baik. Sapi mangane kali ngadek. Nanti bilang mendadak. Jadi sanegi ini wes, no, kanjeng Nabi memberi contoh cara makan yang baik, posisinya seperti apa. Sekarang mulai ditinggalkan. Hadis yang ke 137.